pernah nih bersama tim Bazar ngobrol dengan Happy Salma untuk Brunch with Dave. Jadi kita tuh bisa lihat passionnya dia di dunia pertunjukan kebudayaan Indonesia. Yang aku pengen tahu, keterlibatan Niko sebagai produser di pementasan Sudamala ini, siapa nyolek siapa tuh? Atau ketemu di tengah? Apakah Happy mempengaruhi Niko? Atau selama ini kita nggak pernah tahu kalau kalau Niko tuh juga punya passion di dunia pementasan teater kebudayaan begini nih? Ya ketemu di tengah deh tuh akhirnya. Dan kalau producing memang itu passion saya dari dulu juga, karena beberapa kali saya juga produce film. Tapi kalau teater baru kali ini dan excited, karena saya kenal Happy sebenarnya udah cukup lama, tapi kita belum pernah punya kesempatan untuk berkolaborasi semacam ini.